Dan karena itu mereka sering membuat komentar-komentar, kok kamu di umur segini belum keluar tete sih? Kok kamu umur sendiri belum ada bentuk tubuh? Dan aku emang dari kecil super straight. Apalagi di sosial media kan, lo gak bisa kontrol sosial media tapi kan lo tetep gudeg kan bacanya. Kayak, kak udah punya anak ya? Satu. Terus, kak asinya lancar gak? Tuh kurang ajar tuh yang komen kayak gitu, asinya lancar gak? Ih gede banget, pasti hasil kerja keras mantan. Dulu tuh aku pengen banget punya perut rata, karena kalau misalnya orang bilang perut perempuan tuh harus rata, harus pakai bikini harus perutnya rata, pakai crop top perutnya harus rata gitu kan. Orang selalu akan komentar, kenapa kak pakai baju itu? Kakak akan lebih bagus pakai baju hitam. Aku takut pakai baju putih, aku takut pakai baju stripe. Aku banyak ketakutan aku karena aku takut orang lain nggak suka sama aku. Jadi kan gue mikirnya kalau gue terus-terusan menanggapi yang negatif kayak gini kan sangatlah tidak apa ya, sangatlah tidak etis buat gue, karena kalau gue akan nanggepin hal yang kayak gitu terus lama-lama justru malah gue mempertanyakan diri sendiri, kok orang-orang reaksinya negatif terus ya sama gue, gue harus stay positif lah. Dampak paling negatif yang gue sering ngalami itu ketika gue remaja dan gue selalu dikata-katain elo tepos, elo jelek, elo kekurusan. Gue akhirnya langsung mau mencari validasi dari orang-orang sekitar, dari anak-anak remaja sekitar untuk tertampil lebih seksi. Padahal aku tuh suka banget pakai crop top, soalnya kan baju-baju yang musim tuh kan baju-baju crop top gitu kan. Jadi aku juga pengen pakai baju-baju yang lagi ngetren. Dan ternyata mempunyai payudara gede pun is not the most perfect thing, karena mempunyai payudara gede bikin lo gak bisa berdiri tegak atau gak bisa bikin lo susah mencari baju yang pas, karena ketika memakai baju lo akan terlihat terlalu seksual. Sebulan setelah gue operasi, gue hajar olahraga, gue coba loncat, gue coba lari, ya Allah itu seneng banget gue. Maui bisa loncat, Maui bisa lari, gue pamer ke nyokap gue pamer ke tante gue pamer ke nenek gue. Ma, Oi udah bisa loncat, Oi udah bisa lari. Ih, gila, Oi gak sesek. Aku mau jadi apa, aku mau kayak gimana. Sekarang aku mulai menerima diri aku sendiri dan berusaha jadi versi yang aku mau.